Peringatan Hari Anak Nasional tahun 2018 di Kota Tembilahan berlangsung sederhana namun semarak. Dengan digelarnya berbagai perlombaan yang digelar oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir, dihadiri oleh Kadisdik Rudiansah, Camat Tembilahan Ahmad Husairi dan Camat Tembilahan Hulu M. Nazar, serta sejumlah penampilan mulai dari tari, pantun dan penampilan lainnya turut memeriahkan Peringatan Hari Anak Nasional tahun 2018 yang digelar di Gedung Wanita Tembilahan. Perlombaan dalam rangka Hari Anak Nasional ini pun diharapkan dapat menjadi wadah bagi generasi penerus bangsa di Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengekspresikan minat dan bakatnya melalui bidang yang dilombakan. Melalui perlombaan ini akan menjadikan peserta didik berprestasi untuk masa yang akan datang dan sebagai motivasi peserta didik dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian jenis lomba. Lomba menggambar untuk jenjang taman kanak-kanak. Lomba membaca ayat pendek untuk jenjang kelompok bermain. Lomba mengisi pola untuk jenjang TK dan KB. Lomba pildacil untuk jenjang SD. Dan lomba pidato untuk jenjang SD. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir Rudiansah membuka secara langsung peringatan Hari Anak Nasional tahun 2018 di Kota Tembilahan. Saat membacakan sambutan Haji Muhammad Wardan, Rudiansah mengatakan apresiasinya terhadap berbagai kegiatan yang digelar oleh panitia. Peringatan Hari Anak Nasional merupakan momentum penting untuk membangkitkan kepedulian dan partisipasi seluruh masyarakat Indonesia, terutama di Indragiri Hilir, agar melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk menghargai serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Peringatan Hari Anak Nasional dimaksudkan agar seluruh komponen negara, baik pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua, ikut serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan cara menghormati hak-hak anak dan memberikan jaminan semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan tanpa diskriminasi. Perlombaan Hari Anak Nasional tahun 2018 di Kabupaten Indragiri Hilir melibatkan 25 orang pelajar sekolah dasar dan 75 PAUD. Dengan mengambil tema Anak Indonesia, Anak Jenius, acara ini pun diharapkan menjadi wadah untuk mendorong anak di Indragiri Hilir menjadi anak yang gesit, empati, berani, unggul, dan sehat. Denny Arizal melaporkan untuk Gemilang Televisi.